Jadi ada apa? Ada berapa ini semua? Ada 30. Layak. Dan kedua, saya juga ingin melihat kondisi tempat pemakaman yang dialokasikan khusus untuk para korban COVID ini, kesiapan kita dan lain-lain, dan juga mengapresiasi para tugas pemakaman yang juga sebetulnya berisiko tinggi, mengapresiasi, memberikan semangat kepada mereka semua. Itu aja ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.